Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita berkesempatan untuk agak sedikit berbeda. Kita sedang kebetulan bersepedaan melihat dari jauh itu ada anak yang sedang angan bebek. Kebetulan di sini kita pernah melihat anak yang laki-laki ini. Di sini kita melihat adalah anak perempuan. Oke. Bagaimana ceritanya dan kita akan mendekati anak ini dan kita akan bertanya-tanya sambil menuju ke sana. Nanti kita akan cari tahu anak ini rupanya sebelah mana, kemudian kelas berapa dan sebagainya. Bagaimana BBE ke atas sih. Keseruannya, oke, kita kelas pinten wawancara dengan silakan disaksikan bangun. Video kita kali ini. Namanya sinten? Sinten? Bila? Geriannya sebelah pun di rumahnya sebelah pun di. Oh, kalau ini si Dimas sebelah pun ini Dimas yang SMP butuh. Kakange. Oh. Lah Mas Dimasnya mboten angon iki. Gatel-gatel. Mesin traktor niku Mas Dimas iki. Niki le telure kathah mboten. Mboten telur. Jumlahe pinten niku, Dik? Mboten diitung. Lah Bapak Ibu teng pundi niki? Oh nika. Sek mbangun apa sih? Nggih, nggih. Anak nomor kali, Dik. Bapak itu asmane? Pak Sunarto. Nggih, jeneng badhe sekolah teng butuh mboten? Nggih, nggih. Hebat nggih, ditekuni nggih. Mas Dimas rajin sinau mboten? Rajin, alhamdulillah. Melihat momen ini saya kagum kan atas didikan orang tua yang sudah mengajari anak ini belajar mandiri. Biasanya sehingga berang jalan raya ke depannya anak ini saya harapkan bisa tercapai apa yang sudah citakan karena dibekali dengan mental yang kuat dan kemudian juga mandiri dan tidak malu. Tetap semangat luar biasa. Inspirasi hari ini. Oke teman-teman, itu tadi wawancara kita dengan anak ini yang bagi saya ini sangat inspirasi. Jadi bagi anak-anak kalian yang berusia sekitar ini, kalian sangat bersyukur tidak mengalami kejadian seperti anak ini. Kalian sudah bermain-main, anak ini sudah membantu orang banyak dan luar biasa lah. Oke, dari kita cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Hadarji. Sampai lagi di video selanjutnya.